Assalamualaikum. Saya diajak enggak, Mbak? Center diajak enggak? Ya. Center diajak enggak? Center ya. Ikut no. Ikut. Iya, siap. Ter center. Ikut ter. Nggih, Mbak. Ini kamar saya. Oh, ini kamarnya. Ya. Tidur di sini. Iya. Sama bojone. Hah? Bojone? Iya, dong, mosok sama kamu. Hei, jangan, jangan. Hah? Jangan. Kenapa? Nanti ada istri saya baru tidur. Baru tidur. Iya. Nanti saya mau lihat kamu tau. Tahu pupunya nanti tahu kupingin. Saya lihat Mbak. Center. Center. Center melok-melok toh. Boten, boten. Lho. Lancang. Mau lihat toh, Mbak. Mau lihat. Aja, aja Mbak delok. Izin kok bojoku. Nggih, monggo. Cantik Mbak. Wale. Ayo, nggih, nggih. Cantik ya, Mbak ya? Oh, center kurang ajar nih. Ajarannya siapa tadi? Hah? Ajarannya sopo tadi? Enggak tahu, Pak Ijo, Mbak. Ajarannya Pak Ijo tuh. Iya. Oh, nggih. Dipun sampi ya? Nggih, nggih, monggo. Iki opo, Mbak? Lho, aja buka-buka, ora ilo. Monggo. Nggih. Monggo. Kene iki. Ha. Anggonku. Iki iki ingon-ingone. Kok ingon-ingone? Ya, tadi ingon-ingone iku tadi ngomong. Iki to. Iki sing tak bener lek nek wong tamu njaluk rene. Nggih. Iki lek ku ngarap nek ngene. Iki opo? Iki. Pengen tahu iki. Pengen tahu. Iku ae. Lek wis kowe berhasil, heeh. Ni ngalahne karo Mbah Kliwon. Wah, tak kaya ro. Oh, gitu. Syarat-syaratnya jalukane wong ki rene-rene rene. Anak sing jaluk santet. Anak sing jaluk dikelekne karo cah wedok, contohnya senter. Senter yo ngono. Senter jaluk. Pacare wayu supaya pacare gandrung karo dheke. Jaluk aku rene. Kok ngelatne pacare. Kuantre ngono kuwi. Cajane yo ganteng. Tapi rumangsa awake piye ngono lho. Apa ne? Iki opo? Iki. Ngisore iki bahan sing tak nggih wong njaluk tulung. Bahane tak kek iso ngono kabeh. Oleh deleng. Aja, aja sik urung wayahe kuwi. Oh, wayahe. Urung wayahe. Sing wis wayahe kuwi Pak Ijo, Pak Ijo wis wayahe. Wah, Ijo kang bukake ngono tak getaki. Oh, ora oleh ya. Syaratnya enggak oleh. Kuwi. Iki napa, Mbah? Terus senter kuwi apa termurup ngono kuwi, Ter? Kowe ya malah takon, Dokter. Hah? Ah, terus tadi kalau ada yang minta tolong, iya. Apa? Tolong santet. Iya. Apa gitu. Ya. Terus bisa itu jagonya pakai apa itu pakai apa ya tidak beritahu dulu toh sama ingone keluar ya ingone keluar ini dah nah. Oke mah ingone keluar ini dah nah. Oh itu ada apa nih ya tidak saya beritahu toh kamu itu rahasia saya terus itu apa itu ini nah. Kalau orang minta disantet macam apa? Bisa langsung. Itu mana? Muridnya? Mana? Muridnya? Itu tuh. Oh, tetangga ya. Tetangga nggak apa-apa tuh? Nggak apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa. Oh, ya wis. Tadi kan lupa cincinnya. Cincinnya mana? Cincinnya kemarin tuh ketinggalan. Makanya saya sama Mbak Kliwon enggak bisa menang. Terus sekarang ada cincinnya sini. Cincinnya ah. Ada, saya belum ambil. Oh, belum. Tinggalan di sini apa di rumah? Tinggalannya di mana?
Ketinggalan di rumah. Loh, di rumah. Kok diajak ke sini? Tinggalan di rumah ke praktek. Iya. Oh. Nanti saya suruh istri saya ngambil. Gitu loh. Iya. Oh, jadi nanti saya kalau sudah saya pakai cincin untuk melawan Mbah Kliwon, jangan khawatir kamu, Din. Oh, gitu. Sungguh jangan khawatir. Itu luar biasa. Wah, kesaktiannya. Cincin dari mana itu, Padepokan sejati-sejati itu. Saya beli lewat online. Wah, luar biasa khasiatnya. Oke, oke. Itu setan yang mau menempel badan lu enggak jadi nempel. Enggak jadi ya. Iya. Terpental dia. Luar biasa ya. Khasiatnya memang luar biasa sih. Itu cincin terbuat dari apa itu? Enggak itu. Ngerti orang? Yang dia tahu dong. Nggak tahu. Nah, saya kan beli. Oh gitu. Dia. Itu yang tahu kan ya, yang punya Padepokan Nur Jatjati. Tahu nggak yang punya Padepokan Nur Jatjati itu siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Sampai sekarang ya urung roh. Urung roh. Urung roh. Wah, tapi tenan ya cincinnya. Cincinnya tenan ya. Duh, tenan. Mantap ya. Ya wis. Tujuan Mbah Sudiro ini ngajak saya ke tempat praktek ini apa maksudnya? Ini, saya jelaskan. Tujuan saya kamu ngajak ke sini nih. Ini saya memulihkan tenaga saya dulu. Okay. Dan menambah ilmu saya yang sudah agak lemah ini. Okay, saya tak praktek ini. Ya, pulih kembali kayak yang dulu-dulu. Om mau ritual dulu. Mau ritual dulu. Biar ilmu saya itu pulih kembali kayak yang dulu-dulu lagi untuk melawan namanya Mbah Kliwon. Oh, oke. Okay. Saya tak ada tualan dulu, kamu duduk manis di sambil. Loh. maaf. Wah, enak betul ya. Maaf ya. Maaf. Kopinya mana, Mbah? Kopinya. Oh, kopinya belum mop. Belum mop. Belum. Mop itu apa? Mop itu loh, muncrak-muncrak. Mendidih. Bukan mendingin. Mendinginnya hanya mendidih. Mendidih. Oh, itu. Okay. Itu. Ini kalau jenengan bisa nyantet, kenapa nggak langsung santet aja Mbah Kliwonnya sama jenengan? Saya sudah coba. Wah. Tapi dia itu mental. Berarti hebat tenan ya. Entah tidak apa itu namanya. Mungkin bisa dicoba dari sini. Dari tempat ritual sini bisa dicoba. Sudah saya coba 3 kali. Kapan mencobanya? Kita kan baru datang. Kita kan baru datang, kapan mencobanya? Kamu kan enggak tahu. Hah? Kamu kan enggak tahu saya apa itu cincin saya ketinggalan itu. Saya coba lewat Oh, sambil berjalan tadi di jalan itu. Oh, tidur itu ternyata lagi mencoba ini. Oh, hebat juga. Nah, itu kan lagi di jalan, mungkin Mbah Sudironya ini lagi kurang konsentrasi karena lagi naik helikopter. Nah, coba lagi duduk. Lagi duduk sekar. Kok ketawa? Memang enak helikoptermu. Oh, gitu. Iya. Itu tadi, tapi saya demen. Kenapa? Kademan. Ada anginnya itu loh. Padahal kaca-kaca kan tutup kabel. Tutup rapet kabel. Iya. Kok itu ada anginnya gimana tuh caranya? Hah? Apa kamu nyembur gitu? Caranya. Jadi gini. Kan tadi saya bawa mobil. Yeah. Bawa mobil apa? Helikopter. Kan saya begini tuh, bawa helikopter. Nah, Mbah Sudiro tidur. Yeah. Nah, saya gini. Wow, gitu. Gitu. Tapi napasmu kuat. Kuat. Busus, tapi duingin sekali toh. Iya, kalau lagi jalan saya bisa nyembuh gitu. Berarti terus makananmu lain sama orang-orang? Lain makanan saya. Enggak sama orang-orang? Enggak. Seneng dah. Helikopter itu dan hebat. Oke. Okay. Dan sampai saya ketiduran. Saya habis itu nyantet anu, tapi lewat ya di dalam helikopter tadi. Lewat batin saya. Tidak mempan.
tidak mempan kuat. Enggak masuk. Nanti bisa di sini karena kan ini banyak nih di sini. Coba bisa di. Saya coba ya. Sambil ritual ya. Ya. Saya lihatin nanti. Tapi kamu tolong ikut berdoa supaya bisa kena. Oke, siap. Ya. Oke. Istrinya cantik ya, Mbak? Hei. Enggak. Ter, jangan ganggu, Ter. Center ini, karo cah wedok. Center itu. Iya, harus di, harus dikasih cah wedok. Aku tak miliki, tak nyantet. Mbah Kliwon disik, jangan ganggu, gaya, terus enter. Iya. Itu lantai batumu, serah iso murup lho, Mbak. Ini istri muda apa istri tua, Mbak? Hmm? Istri muda apa istri tua? Di? Ini yang di dalam sini. Sini toh. Ini loh, Mbak. Cantik ini loh. Kita lihat ya. Eh, coba. Enggak. Itu istri muda. Oh. Istri muda. Iya, umurnya aja 32. 32. 32 masih muda. Cantik toh. Cantik. Itu perempuan. Bukan laki-laki. Oh iya. Oh. Ini nanti ini. Bojo itu saya laki, bojo saya ya wong wedok, ora lanang itu loh. Kira saya istri mudanya itu lanang. Duh. Lanang ya ndak. Wah, gimana apa bisa duduk? Iya, tapi enggak ndak bisa apa-apa loh. Seharusnya ya wedok. Istri muda itu wedok. Cantik ya, Mbak. Cantiknya bukan main seperti bintang gula. Tahu enggak? Saya mulia kalau gitu. Enggak usah. Seperti bintang film saya lihat. Jangan. Nanti kamu tergiur. Malah enggak jadi pulang ke Banten. Ngusir istri saya malah repot nanti. Saya cepat mati malah. Gitu. Cari lagi, Mbak. Saya mudah itu, ya. Cari lagi. Center mau katanya. Center mau. Istrimu cukup satu aja, jangan ganggu istri saya. Itu sudah cinta sama saya itu sekonyong-konyong kotor. Enggak. Saya kan belum punya, Mbak. Hah? Saya kan belum punya. Kamu belum punya, ya cari yang muda toh. Nah, ini kan muda ini. Hah? Ini kan muda, cantik. Mana ini toh? Iya. Ya jangan, itu sudah punya suami itu jangan. Ya. Jangan seperti kucing garong. Ini kapan gigitnya ini? Iya, monggo. Omong ini ya. Iya, monggo. Cantik Ustadz Adin. Nah, menengok toter center. Ini kapan gigitnya ini? Jangan ganggu dulu, biar lihat dulu. Ya, monggo. Ya, monggo. Nanti senternya saya bilang, senter jangan ini, dilem dulu ya. Terus senter. Nah, menang. Nah, siap. Pakai ide, ya? Siap. Siap. Enggak deh, Rana. Bawa. Diapain itu, Mbak? Kuat. Karena itu, dia udah memiliki cincin juga. Kok tahu, Sam? Kan cincin saya, diambil. Diambil? Iya. Tadi enggak cerita kamu? Hah? Ya, pengen tahu aja kalau saya cerita, nanti Mbah Sudiro enggak melakukannya. Oh, mancing kamu. Mancing aku. Hah? Enggak, bukan mancing. Yang penting Mbah Sudiro udah melakukannya. Berarti enggak bisa. Enggak bisa. Ah, sekarang Mbah Sudiro mau ritual. Hah? Enggak jadi, enggak bisa. Enggak bisa karena udah ada cincin itu. Dia sekarang itu
pakai cincinnya Mas Andi. Pakai. Kok sampai jatuh ke tangan Mbah? Ini gimana tadi? Nah itu. Jadi saya bertempur sama Mbah Kliwon. Mbah Kliwon. Sama anak buahnya. Sama anak buahnya. Ya, di situ anak buahnya dedes kalah. Duar, mercon. Duar. Kalah, Mbah. Bukan mercon. Sing kalah Mbah Kliwon. Anak buahnya Mbah Kliwon. Oh, anak buah. Anak. Buah. Ah, gitu kan. Nah, terus saya bertempur lagi sama Mbah Kliwon. Anak buahnya kalah, Mbah Kliwon enggak terima. Tempur. Tempur sama Mas Mbah Sandi. Terus saya masih pakai cincin nih. Kamu pakai cincin? Iya, masih pakai. Wah, kaget itu. Itu Mbah. Pelan-pelan, saya ini sudah tua. Oh, gitu. Maksud saya mencontohkan itu Mbah Kliwon langsung. Ya mencontohkan, tapi jangan keras-keras kayak gitu. Saya anggap blak. Tahu. Jadi Mbah Kliwon tepar. Iya. Tepar gimana toh? Terkapar. Terkapar. Ngomong itu yang betul. Bukan capar, bukan kepar, terkapar. Oh iya. Nah, gimana baiknya panjenengan? Iya. Saya begini. Jangan. Ini jangan. Contoh. Oh, nyontoh. Contoh. Ya. Nah, ini contoh kan tadi bertanya. Ya. Contoh. Saya begini lagi. Ketika saya begini. Nah. Dari buri. Buri. Nggih, buri. Buri. Nah. Ya. Belakang. Ah, belakang. Itu muri de anak buah tekep ya. Kamu. Ah, tekep, Bung. Waduh, tuh. Kamu ditonjok itu. Ah. Anaknya berapa itu? Dua. Dua. Gede-gede. Gede-gede. Saya kan cilik. Iya. Badannya. Terus diambil sama Mbah Kliwon. Cincinnya. Di situ saya bertempur lagi. Saya kena santet Mbah Kliwon, keluar naga. Duh. Kenapa? Apa itu? Naga keluar. Tanya center. Center? Center tahu. Center ya tahu. Tahu. Center enggak lari. Enggak. Kenapa? Terus naga keluar. Nah, naganya itu. Berapa? Sakit. Berapa? Sakit satu naga. Satu. Tapi sakit. Saya mabur. Saya mabur, wis balik nemui Pak Ijo. Kamu mulai nemui anak buah saya Pak Ijo. Pak Ijo. Nah itu makanya dia sakti. Bah Judiro juga kan kalah kan? Iya. Kan sakti ada cincin juga dia. Nah, ditambah Bah Judiro cincinnya ketinggalan, wis. Sudah tua ini, agak tua, bukan sudah tua, ini aja muda-muda. Gampang lali. Ya wis, saya gitu. Mauan gitu ya lali yuk. Sekarang di mana cincinnya? Saya mulaikan tenaga dulu. Ritual dulu. Monggo. Biar kesaktian saya kembali lagi untuk melawan Mbah Kliwon. Kamu tenang di situ lah. Ayo. Jangan mau apa lagi? Enggak, aku pegel. Kamu terlalu ganggu, center terlalu ganggu. Terus kapan lagi saya ini ritualan? Aku nih pegel nih, Mbak. Ini apa? Enggak, ya udah, wis. Ngerti. Nggih. Oke. Din. Nggih. Nggih. Lu rawat, Din. Saya kan ya tadi tua. Ter. Oh, bahaya anda ter. Enggak, Mbak, enggak. Ojo pisan-pisan buka kamar Mbah Judiro. Yeah. Kuwi ngono sing turu saiki iki bojoku. Ini bojo sing tua. Loh, ojo. Mau deleng sik. Ojo ndelok. Nek ngono duduk manis ae. Ya wis. Duduk manis ae sing apik. Lah, weh, ganteng. Iya seneng wong wedok to, Jen. Hah? Seneng wong wedok ya nambuh kae wong wedok. Pak Ijo iki suweneng wong wedok lah meneng-meneng. Oh, saya seneng wong lanang. Seneng. Suweneng anu Mbah, Mbah Sudiro aku muridmu kok golekne cah untuk sing ayu ngono. Heeh. Kula nggih. Lho, santer iki ya melok-melok ter. Kowe tak omongi to, ter. Lek pengen cah wedok sing ayu
teko nak omahku dhewe engko tak kei ilmu sing nggih ngelet nek karo sing mbok sir kuwi niku dosa mboten Mbah? Gadah ilmu niku dosa mboten? Ora ora kuwi saestu ora ter ini terkenal senter sampe saiki. Wis monggo monggo dilanjut. Monggo ki aku. Monggo dimakan itunya. Kopinya diminum. Sepurane ya oke. Nggih nggih nggih. Iki mang bojoku nom sing kuwi ora iso ngecomne wedang. Nggih. Ora iso nyuguhi apa-apa. Tamuku iki mang ya ora nggawa apa-apa neh. Lah ngode. Iya lah. Kode alam, kode. Ah, enggak, monggo. Tak mulai nih tenaga tu sih. Gimana? Tin? Iya. Wis. Pulih, Tin. Mulih, wis. Pulih. Oh, pulih. Kirain mulih. Pulih. Oh, pulih. Pulih kok mulih. Urung mbok ombe. Napa? Sampun umap dereng, Mbak. Urung mbok ombe. Sampun umap dereng. Wis umap to? Ya urung digawa rene to. Ya, ya bodo-bodo. Tak celuk eri. Tak bangunin deh. Oke. Nggih. Soale saya tak izin ngono. Tercenter. Jo blayakan ter kowe. Kowe ora tak gawe ilmu nggih ngelekne cah wedok. Ajenge tanglet kopine sampun ter. Aja takok. Engko lek jumo kan nggih digawane dhewe. Kok tak omongane karo jajan-jajane engko ben digawane nggih nyuguhi kowe-kowe ora garingan. Ya. Lah ngene kan garingan. Kena maning, kena maning. Geng. Terus gimana? Kira-kira bisa? Sudah. Ilmu saya, tenaga saya, fisik saya, sudah boleh kembali. Kayak yang dulu-dulu lagi. Untuk melawan Mbah Kliwon. Oke. Cincinnya udah ketemu di mana ketinggalan cincin? Ya. Cincinnya gimana? Cincinnya? Cincinnya nanti saya langsung bawa. Oh gitu. Iya. Ini sebentar lagi diantar sama istri saya. Oh udah dikasih tahu istri. Tapi nanti kalau istri saya kesini bawa cincin, kamu jangan mandang. Kenapa? Hah? Kenapa? Tergiur nanti. Jadi penasaran. Itu istri Mbah Sudiro? Iya. Perempuan ya? Istri ya perempuan tadi. Kamu itu jauh-jauh dari Banten sini yang ngelawak sama saya dan pas sama senter apa itu senter itu ya setengah ngelawak sekarang gitu ya? ketularan Gua ilmunya tombah tularin, jangan lawaknya yang tularin ilmunya. Kalau mau ilmunya ya datang saja nanti minta ilmu apa saja saya itu sudah punya. Terus datang sudah mumpuni semua ilmu yang mau minta saya turunkan ke Pak Ijo. Kalau kamu mau ke kamu itu wah banyak sekali. Saya boleh ndak jadi muridnya jenengan? Loh, oleh ae. Ora nolak. Oleh tapi aja sampai lirak-lirik karo bojoku sing enom. Mboten. Kuwi syaratte. Oke. Syaratte kudu ngono. Itu hanya itu aja syaratnya. Ndak perlu bawa-bawa apa-apa lagi datang aja. Perlu Mbah Sudiro kalau minta ilmu gini nih, ndak perlu bawa apa-apa. Ya kan tinggal rasanya di situ ae. Gitu.
tenggang rasa. Nah, iya lah. Kalau kesini tidak bawa apa-apa, ya garingan gini ini. Kode lagi. Oke, jadi kita bagaimana kita nanti untuk melanjutkan pergi lagi ke hutan sana atau bagaimana? Ini udah bisa bertempur lagi nanti kita sama-sama. Ini nanti rencana saya sama kamu ya. Siap. Datangi ke hutan ke paketnya Mbah Kliwon. Ya. Nanti yang penting, yang paling penting itu nanti kita bisa merebut kembali cincinnya. Cincin saya sama anaknya itu aja yang penting, anaknya. Dan lagi yang kedua, anaknya itu yang mau dijadikan tumbal. Itu kita rebut. Nah, ini tadi saya baru ingat ngomong-ngomong. Iya. Bah Kliwon itu Bah Kliwon itu berbicara sama jenengan. Katanya jenengan masih saudaranya Bah Kliwon. Bukan. Ah. Bukan saudara kandung, bukan. Bukan, terus? Itu ya teman, tapi dulu itu dulu kayak saudara. Satu seperguruan atau gimana? Bukan. Bukan ya sama-sama kita itu jadi orang tua. Sama-sama tak profesi. Enggak. Tersenter sama tak profesi itu. Dia itu akhir-akhir ini jalannya keliru, tersesat. Oke. Apa ada orang tua setega-teganya anaknya dijadikan tumbal buat menambah ilmu? Kalau menambah ilmu tidak usah menumbalkan anaknya. Datanglah Mbah Sudiro. Mau ilmu apapun akan saya berikan, asalkan tidak melirik istri saya. Itu syaratnya. Syaratnya itu aja? Iya, cuma itu. Oke. Berarti saya bisa ya minta ilmunya nanti? Bisa. 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 Minta ilmu apa saja, saya bisa ngelatih. Oke. Sama Mas Udin. Iya. Mas Udin. Ini kayu apa besi? Ojo. Ketak-ketuk. Ini kan nggak ada atap, ada genteng. Kok pakai payung? Ini tuh. Itu genteng-genteng itu kan buat parkir helikopter loh katamu. Bukan landasan. Katamu genteng ini kan buat parkir helikopter. Gentengnya sak gini. Helikopternya sak rumah. Katamu muat itu juga gimana itu? Mas Adi ini yang lawak loh. Aneh. Landasannya kan ya lapangan helikopter itu. Berarti pakai payung. Ini payung untuk hujan, Mbah Sudiro keluar hujan udah siap payungnya gitu. Ini. Iya, ini buat apa itu kalau ada tamu, kalau saya pasang gini nih kelihatannya kan meriah. Oke. Meriah terus apa gitu. Kan berbeda kalau enggak ada gininya, orang kan wah, mau kasih dikit kan sungkan. Kena meneh. Iya dong. Kena menang kode kasih dikit sungkan, kasih banyak masih baik. Itu ragate akeh kuwi. Apanya Mbak Didik, ha? Kasih banyak apanya? Kasih kilo. Ya kan? Kode. Kode. Ya wis. Kasih Didik kan sungkan wong apa tempat ragate kan murah meriah. Iya lah. Ya udah. Nah, ini orangnya datang tamu datang gitu, wah mau nggak dititik nih disungkan, tambah lagi. Terus coba aku itu, aku izin sungkan. Oke, okay. Jadi ya, nanti kita nih sekarang udah nih, udah pemulihan. Iya. Terus sudah pulih. Bisa nanti berangkat lagi. Bisa. Jangan lupa cincinnya. Iya. Ada tapi. Ada. Oh ya udah. Ada. Gimana senter kita ini? Dan nanti ya. Apa? Kalau sudah datang di tempat ritualnya Mbah Kliwon, kamu harus hati-hati. Siap. Ya. Kita harus pandai-pandai betul untuk merebut cincinnya yang diambil oleh Mbah Kliwon. Mbah Kliwon. Oke. Harus pandai-pandai betul. Siap. Ya. Oke. Ya udah. Oke. Oke. Oke ya. Kita
kita ini dulu, kita mau persiapkan. Jadi kapan? Besok atau sekarang malam ini juga berangkat langsung gimana? Sekarang. Besok? Hah? Sekarang. Sekarang jauh sekarang soal perjalanan. Besok. Jauh kita sekarang pantau dulu ya. Hari ini baik Jumat. Iya. Oh, oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Oh, jadi kita langsung. Atau oke. Okay. Ya udah. Ya senututnya nanti kalau nganu ya besok malam. Lihat-lihat kondisi di sana. Oh, lihat-lihat kondisi di sana ya. Kita sambil ngatur strategi gimana ya, gitu ya. Strategi. Jadi kita harus tahu kelemahan dia juga. Iya. Oke. Okay. Oke. Okay. Harus pandai-pandai tahu betul kelemahannya Mbah. Dibantu apa-apa. Nah, cincinnya Mbah. Cincin. Diambil di rumah dulu. Cincin. Iya, saya ambil. Nah, nanti berarti kita arah ke sana ngelewatin rumah banyak. Saya. Nah, ngelewatin rumahnya. Saya lewati situ. Oh, ngelewat. Bukan lewat situ lagi, rumah. Oh, gitu. Hmm. Rumahnya yang mana? Situ. Oh, gitu. Ini kan tempat untuk praktek. Ritual. Oh, ritual. Rumah saya gede. Gede. Tingkat 2. Tingkat 2. Kamarnya 7. Kamarnya 7. Kamarnya 7. Itu rumah itu. Rumah. Kamu kita kok anak-anak ya rumah toh sudah ada pondasinya, hah? Sudah ada pondasi? Tidak, itu gabus pondasinya. Gabus pondasinya. Rumah ya pakai pondasi toh tersenter. Pakai genteng. Biar kuat nanti ada lindu kan tidak goyah. Lindu. Lini. Hah? Lini. Lindu. Lini. 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 Goyang-goyang. Goyang-goyangnya lain. Goyang-goyang lain. Tapi udah ada gentengnya rumahnya. Belum. Belum. Kebong aja. Jangan marah, Mbak. Oh, jangan nesu. Enggak, saya enggak nesu. Ya rumahnya sudah ada, gentengnya sudah ditempati, kamarnya 7, istri saya 3. Ya mesti sudah komplit toh. Itu perempuan semua istri 3-nya. Enggak, yang satu banci. Tak ceket dulu istrinya. Ya ter. Jograya-graya ter. Aku lagi turu lemah banget. Mau anak tamu keh sampean. Berarti aku enggak akeh ini. Aku enggak akeh ini. Sampean tak tamu adah to ki tak layani sing kanti lahir batin 100%. Barokallah. Semoga gini ada nandangi. Tawur karo kok tawur. Apa itu? Ngelawan Mbah Melikon. Nggih. Iya toh. Nah. Iso menang cincinmu dan balik mulai. Oke. Okay. Amin. Dan amin. Ini ID pisan kuwi ping pindho ne kudu gagalne lek Mbah Kliwon arep numbalne anak. Nggih. Yeah. Kudu iso. Amin, insyaallah. Ngatur strategi. Amin. Ya udah. Untuk para sahabat semuanya dimanapun berada, insyaallah nanti saya akan mendatangin lagi ke tempat ritualnya Mbah Kliwon ya, bersama Mbah Sudiro. Alhamdulillah beliau mau terus membantu kita di sini. Mudah-mudahan kita bisa untuk menyadarkan ya, kita bukan mau memerangi orangnya, tapi kita mau memerangi hawa nafsunya, menyadarkan orangnya agar sadar dan kembali lagi ke jalan yang benar, ke jalan yang Allah ridhoi, seperti itu ya. Dan untuk sahabat-sahabat semuanya, mungkin kita sudahi sampai di sini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang salah datang dari saya pribadi, yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan sedunia untuk sahabat-sahabat semuanya.